ya. Cermin kayak tadi malam nih ada salah satu presenter TV. Kalau boleh bisa dilihat tadi malam aku baru live di Indosiar. Ada Indosiar nih. Ah iya. Oh salah lagi udah ditegur nggak boleh ngomongin itu. Oke kan. Ganti topik. Itulah contoh-contoh misalkan ya Julit itu maksudnya ke situ. Berbicara mengeluarkan kata julid itu kalau nggak salah dari 2014 ya. 2014 lalu para entertainer semua di TV-TV ikut gitu ya, julid aja jangan julid. Mereka tuh kadang suka salah lagi nulisnya julid pakai T padahal yang aslinya julid pakai D ya. Jadi julid itu kan biasanya nih ya kalau aku ketemu nih sesama nggak usah sebut merek lah ya. Tidak baik. Misalkan Mbak nih. Aduh, cantik. Sis, apa kabar? Udah nih ya bisa itu aku abis di belakangnya. Julid, lu itu gitu. Jadi aku tuh beda spontan, di depan ya, lain di mulut, lain di hati. Kan cerminan manusia seperti itu ya. Karena saya mau split nari dan itu di situ. Kurang mundur ya, Inces ya? Kurang mundur ya. Mohon maaf, Bapak.